Sejak Marvel Cinematic Universe diciptakan oleh Marvel Studio pada tahun 2008, sudah ada banyak sekali karakter superhero di dalamnya. Salah satunya yang paling populer adalah Spider-Man. Sampai saat ini, Spider-Man telah muncul di 6 film MCU. Walaupun film Spider-Man No Way Home masih tayang di bioskop baru-baru ini, Presiden Marvel Studios Kevin Feige memberikan kabar baik lainnya dengan mengonfirmasi bahwa saat ini mereka sedang mengembangkan film Spider-Man 4. Pada tahun 2019, setelah perilisan Spider-Man Far From Home, penggemar sempat bersedih setelah mendengar kabar bahwa Sony dan Marvel berhenti bekerja sama. Hal itu artinya kisah Spider-Man di MCU berhenti di film keduanya. Namun tidak lama setelah itu, Sony mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk kembali bekerja sama dengan Marvel dan melanjutkan kisah Spider-Man dengan film Spider-Man No Way Home. Sejauh ini masih belum jelas akan seperti apa film Spider-Man 4 nanti. Yang jelas, karakter Peter Parker alias Spider-Man dipastikan akan kembali diperankan oleh Tom Holland.